Glasser di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Willy Vandias yang pastinya membahas tentang War Cup maupun seputar info-info terbaru tentang Clash of Clans. Oke, di video kali ini Willy akan review pertandingan turnamen Clan Desi season kedua. Dan kira-kira siapakah pemenangnya, semuanya akan kita bahas tuntas. Tetapi sebelum kita lanjut bahas videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum menekan tombol merah subscribe, agar tekan subscribe-nya sekarang juga guys. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke sosial media yang teman-teman punya, agar channel ini lebih berkembang dan lebih menarik lagi guys. Oke, turnamen Clan Desi season kedua ini memang berbeda dengan turnamen Clan Desi season pertama yang hanya diikuti oleh 16 tim. Tapi untuk kali ini turnamen Clan Desi diikuti oleh 32 clan atau 32 tim. Dan untuk tim Noob Glasser sendiri saat ini sudah mencapai babak semifinal atau babak 4 besar. Jadi tinggal selangkah lagi Noob Glasser sudah mencapai grand final guys. Wow, luar biasa. Perjuangan yang sangat keras sekali. Dan kira-kira siapakah pemenangnya, teman-teman bisa menuliskan nama tim favorit teman-teman di kolom komentar. Dan siapapun pemenangnya, semoga Glasser Indonesia tetap bisa menjaga kekompakan dan juga silaturahmi antar Glasser. Dan untuk video kali ini, karena yang rata hanya 3 base, jadi akan tetap pilih rekap nomor 1 sampai nomor 5. Dan seperti apakah serunya pertandingan kali ini, langsung saja kita lihat video berikut ini.
Wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghosts and minds will shadow play. I got your world upside down. Freedom too.